Salam firman Tuhan pada saat ini bagi kita yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Di mana temanya adalah Allah sanggup memberkati. Tentu setiap orang yang percaya suka diberkati dan senang menerima berkat. Tetapi mari kita yakin dan percaya bahwa Allah sumber kehidupan kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Tiga kunci untuk hidup lebih berkelimpahan: peduli pada sesama, berani pada sesama, dan berbagi dengan sesama. Terkadang kita mau diberkati, tetapi apakah kita mau hidup dalam firman? Maka ketiga kunci ini, saudaraku, mari kita hidupi dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, peduli pada sesama, berani pada sesama, dan berbagi pada sesama. Hal ini harus kita pahami dan lakukan dalam hidup kita. Jangan maunya diberkati, maunya berkelimpahan, tetapi tidak mau menjalani kunci kelimpahan daripada kebenaran atau firman Tuhan. Sejatinya sebagian daripada apa yang kita miliki adalah milik orang lain. Karena itu, berbagi adalah cara kita mengembalikan hak orang-orang yang ada pada kita. Lebih dari itu, memberi atau cara kita mengharapkan berkat yang lebih dan lebih lagi dari Tuhan. Maka percayalah, saudaraku, ketika kita menerima berkat daripada Tuhan, tentu kita pun memiliki bagian yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Memang perlu hal ini, pertolongan Roh Kudus, supaya kita dapat menjalankan ketiga hal menjadi kunci berkat atau kelimpahan. Kalau kita memakai kemanusiaan yang egois, tentu pada hal ini tidak akan mampu dilakukan. Maka perlulah pertolongan Roh Kudus untuk menerima kelimpahan, di mana ada tiga kunci di dalam kelimpahan.